Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada dalam Euro Truck Simulator. Kalau tengok, kita ada bawa barang . So hari ini kita bawa satu truck. Ini mod lori Fuso Mitsubishi . So lori ni kalau original ETS tak ada, so kena download separate lah dia punya mod. Kena masuk kat dalam mod folder, lepas tu baru boleh beli. Selalu kita ambil lori Europe sahaja. Hari ni kita ambil lori Jepun, buatan Asia. Asia untuk Asia. Itu slogan nak sekal Jepun dulu. Apa benda aku ni? Okay, jadi kita tengok sikit lah interior dia macam mana. Okay, interior dia, lori ni dia tak ada dia tak ada banyak aksesori. Okay, kalau tengok pun nampak kosong je. Cuma satu-satunya aksesori yang kita boleh letak adalah GPS ni. Okay, GPS ni kita boleh letak. Lain pada tu, belah luar pun tak ada barang sangat lah. Cuma boleh tukar apa ni, logo Fuso tu boleh taruh bawah sikit ke atas sikit ke, itu je lah. Lain tak ada apa yang menarik lah untuk lori ni. So kebanyakan barang yang aku pakai adalah standard saja. Dia punya skin pun aku pakai yang standard Fuso punya. Try buka spotlight sikit. Okay, itu dia. Bacon dia warna hijau . Warna hijau kawan. Ni mak kau hijau ni. So kita dalam perjalanan dari Cardiff City menuju ke Zurich Stokes. Jadi jalanlah, perjalanan kita mungkin akan mengambil masa agak lama sikit. Sebab ini tak silap 1200 km. Jadi kita nak bergerak dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar terus traffic light. Right. And then turn right. Turn right. Side mirror dia agak besar kat sana. Nampaklah lampu. Oh, dah hijau. Pickup tak berapa best lah. Dia slow sikit pickup dia. Tapi kita tengok long distance macam mana lah. Kita kena straight. Lori ni ada 12 gear . Aku ambil, bukan aku ambil 12 gear lah. Memang dia datang pun dengan 12 gear. Menggigit guys. Macam menyesal je ambil lori ni bawa jalan jauh-jauh ni. Mesti lama gila. Dia 10 dia tak naik guys. Dia kena naik 11. And then continue straight on. Go straight on. Depan sana kita nak hug sikit. Dia 8 baru gigit. Itu pun tak betul-betul gigit.
gain speed slow eh lori ni, maklumlah. Tak ada banyak apa ni upgrade yang boleh kita buat. So semuanya ibarat macam kita pakai lori standard je. Tunggu naik 12. Boleh kita nak kekalkan 90 km sejam kita punya speed. Lock. Pakai cruise control eh. Nampak je pemandangan lah duduk dalam lori ni, untuk dalam game ni lah, untuk mod ni nampak selesa lah, sebab dia punya cermin depan ni luas, so nampak banyak benda boleh nampak lah. Itu yang boleh cakap. Lepas tu satu side mirror dia jauh ke depan sikit, so aku tak payah nak adjust seat sangat untuk nak bagi aku nampak side mirror yang belah kanan ni. Oi, dia tukar lane macam tu je. Apa benda horn dia? Kat sini 97 km sejam lah. Kau nak saman apa? Dashboard lori Fuso ni dia kecil sikit tau. So kita memasuki England. Kita untuk perjalanan ni aku ambil best route lah. Aku tak ambil small route. Biasa kalau aku main dengan Atuk Jawa, dengan Carl Pablo, aku keep akan right ambil and then continue straight on. Aku akan ambil small road, sebab small road ni dia banyak lalu kat kawasan-kawasan yang cantik, macam so kawasan Bukit Bukau, kawasan sungai, jambatan, yang cantik-cantik lah, kawasan kampung lah. So kalau kita tak ambil small road, kita keep on ambil best road, maknanya dia akan cari road yang paling bagus lah, paling bagus untuk kita lalu. Contoh macam sekarang ni, dia akan banyak masuk highway. Highway pun bukan tak ada tempat cantik, ada. Tapi kalau belah-belah sini lebih kurang je lah rasanya. Kalau ikut mod lori ni, aku ada beberapa mod lori yang aku dah masukkan. Salah satunya ni Fuso ni. Lepas tu aku ada Duff ada moncong. Lagi aku ada Mercedes punya tu, aku tak ingat lori apa. Tapi bukan lori kayu tu eh. Lori yang pintu kayu tu bukan eh. Tapi aku mencari jugalah mod tu. Teringin juga nak bawa lori tu. Macam Atuk kata dia ada tapi tak ada bunyi. Kan? Dia pakai enjin Tesla. Lepas tu ingat nak masuk mod Scania Series 1 punya. Kita bawa lori klasik kan, Volvo yang lama punya ke, Man lama punya. Ada satu lori Man lama ni, dulu aku pernah nampak, sebab kat taman aku dulu ada orang drive lori tu. Tapi dia bukannya lori bawa trailer lah, dia dump truck. Kepala dia warna merah. Semalam aku ada tengok Syamir Dion ada bawa lori tu. So itulah, ingat nak mencari juga tu. Tu aku tak tahu nama dia, nama model dia apa. Yang tahu brand dia Man, tak silap aku. Masa kecil-kecil lah, dah lama dah, 10 tahun lepas lah. So kita still maintain speed 90 eh. Tapi aku harap-harap aku jumpa lah mod tu. Duduk
jalanan kita ni. Oh, ada bas belakang. Sorry bas, sorry bas. Sorry, sorry, tak perasan anda di sana bas. Oh, ini betul macam Honda XCV dia. Apa-apa pun kudus lah kepada orang-orang yang buat mod lori ni. Dia letak model yang tak ada masuk ke dalam ETS ni. Usaha korang amat amat-amat bermakna lah untuk player-player Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Sebab dalam game base Euro Truck Simulator ni, dia lebih fokus pada lori-lori yang lebih baru lah kan, yang lebih modern. Tapi bila dah ada mod untuk macam lori, sebab Hino pun ada, macam yang ni lori Fuso, Mitsubishi. Lepas tu ada pula orang buat mod lori lama-lama. Lepas tu ada mod bus sebelah ni pun ada ni lah. Bus ni pun ada mod dia, lajunya kau. So kepada modder-modders ni, korang punya usaha sangat-sangat dihargai lah kan. Boleh gak merasa bawa lori yang tak ada dalam game. Sebab dia punya detail not bad tau. Kau tengok lori Fuso ni aja dah tahu dah detail dia macam mana. Lalu highway gini lah, tak ada benda. Nampak? Kosong je gigan dan lah. Nak kata hutan, tak hutan. Nak kata tak hutan pun hutan. Apa tu lah, kapal terbang naik, kapal terbang naik. Kita duduk lane tengah senang sikit. Sebab kadang-kadang duduk lane kiri ni dia ada susu masuk kiri. So terpaksa ngelak pergi ke kanan juga. Jadi duduk line tengah ni tak ada hal. Nak lintas orang boleh, orang nak lintas kita pun boleh. Orang nak pergi kiri boleh, pergilah kau ke kiri. Kalau orang tak nak pergi kiri, nak lintas kita belah kanan pun silakan. Yang penting kita boleh lintas semua orang yang duduk belah kiri. Okay, 78 je naik bukit. Bang. Keep left and then exit left. Oh, nak kena left. Sorry, 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 sorry. Exit left. Pasal keep right. Mesti kena keep right pula. Oi, belik-belik jalan ini. So transmission 12 gear ni, so far aku boleh go lagi lah. 13 gear aku pening sikit. 18 gear lagi pening. Ha, tu dia kapal terbang naik. Tak menggigit guys. 9. Ha, gigit dah. Ni kalau bawa apa ni, Scania ke, tak ada hal lagi gigit ni. Saya akan naik bukit sikit macam tu. Dia perlu meneruskan perjalanan kita yang masih jauh. Kalau ikut waktu dekat dalam game ni ada 13 jam lagi. 13 jam kali 3, 39, 39 minit, 40 minit lebih kurang dia punya waktu untuk sementara kita nak sampai lah. Tapi itu pun sebenarnya tak sampai sebenarnya. Sebab 989 tu tak silap ada part yang kita akan naik ferry. So part tu dia dah potong lah. Oh, keep right, sorry. Nasib kereta lori belakang. Tapi sekali-sekala macam teringin nak kikir kenis sorang-sorang lah. Nak tengok sikit jalan tu macam mana kan. Naik bukit.
Tapi nak pergi Kirkenes, aku nak kena bawa lori yang kuat sikit lah. Tak boleh bawa lori ni ni. Pedih nak naik. Nak manjat bukit tu. Oh, 4 lane. Federal Highway. Makan, sila betulkan sebutan saya sekiranya saya sebut salah. Okey. Untuk pengetahuan, aku pakai cermin mata bukan sebab gabun eh. Sebab ini adalah cermin mata anti blue screen. Eh, blue screen pula. Blue screen tu yang blue screen of death tu, anti blue light. Ha, anti blue light. Ini bukan jenama anak panah tau eh, bukan. Ini jenama Mr. DIY sahaja. Okey, ha, RM5 dah pay beli. Pun dah cukup selesa dah nak pakai. Besar NNR sebelah ni. Tapi tak ada Dunkin Donut. Tak macam RNR Gambang ada Dunkin Donut. Can. Keep right. Ini kalau ada ais, woi, bau laju dia bawa kepala kereta api. Kan lori Fuso ni, dia punya belakang ni tinggi tau. So tadi masa aku nak ambil trailer ni, trailer ni rendah. So aku kena tonyoh sikit baru dia naik. Kalau tak aku tak boleh nak coupling tu. Lumba pula lori kat depan ni. Fuso ni naik bukit sedih sikit lah. Macam DAF ke Scania ke masuk gear 10 boleh lock 90 dah. Maknanya kalau ada naik turun bukit ke, dia dia grip sikit lah. Kalau Fuso ni nak kena main tukar-tukar gear. Oh, ini kato ke? Bukan. Keep left and then exit left. Oh. Mak, ai. Sembang sampai tak berasa jalan nak kena pergi lagi. Keep left and then turn left. Oi, ni katuh gila betul turn bawa. Oh yo, apa pasal you bawa itu macamnya bang? Saya ayo. Ini apa tempat ini? Keep left. Allah sudah banyaknya. Ah, situlah. Finding a new route. Di sini, 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 sini. Never mind. I'll find a new route. Oh, naik bot. Yeah. France, kita nak pergi Perancis. Dalam ni semua lori slow. Ya ke kita nak naik bot? Macam bukan je. Ya kan ni, aku rasa dah sampai dah JT ni. Kita pun tak jauh dah ni sebenarnya. Ni
ni kalau bawa main multiplayer ni kosong ni, boleh tekan je ni sebab bawa dalam single player. Itu yang jenis. Oh, nak masuk France. France. Yes. Yes, we, we. Sure, dia one way ke two way ni? Naik ferry bang, naik kereta api bang. Betul ke ni? Oh, depan tu. So, kita masuk ikut sini. Kita naik kereta api eh. Kereta api bawa lori. Oh, oh. Banyak pula dia letak bumper dalam ni. Ni senggatan dia ni. Tak nak bagi kereta api ni bergerak. So kita dah sampai Calais. Damage, kurang ajar, terkena juga. Oi, jalan berlubang-lubang bang. Oi, berlubang-lubang. Nak kena turun gear.
utilize semua gear dia. 12 gear tu 12-12 kena pakai. Solo ni tak boleh nak menghak-hak sangat ni. Takut ada kereta depan. Kalau main multiplayer kita nampak kereta depan. Oh yo. Dia tak ada dengung, dia tak ada bunyi bergaung, tak real dengar. Ni first time aku tengok tanda jalan macam ni, anak panah ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ni maksudnya apa, kena bawa macam ni? Naik speed, dia suruh pusing dah. Turn right. Masuk highway. Dari belakang tak bagi chan bang. Bas. Kalau ikutkan lah, kebanyakan lori dalam Euro Truck Simulator ni semua transmission dia automatic sebenarnya. Right. Kalau perasan dia punya pedal ada dua sahaja. Badan ni kuasa ni. Belgium. Daripada France kita masuk Belgium.
lagi kot. Boleh pergi lagi ni. Ini highway tu cantik sikit. Di kanan ada pokok kan. Tengah-tengah pembahagi jalan ni pun ada pokok. Sama juga kita bawa tengah-tengah keep right. Oi, lampu jalan dah menyala, terkejut aku. Masuk susu. Eh, dah ada lampu jalan. Tak adalah gelap sangat malam-malam. Game ETS ni satu je yang fade up sikit malam. Dia punya gelap tu, tak nak, tak boleh buat bincang kata. Betul-betul gelap, tengok side mirror tak nampak trailer belakang. Nampak lampu je, itu pun lampu side sayup je. Lampu kereta lain, lampu lori lain. Trailer kita punya belakang ni tak nampak terus. Walaupun ada lampu kecil-kecil tu. Rasa aku ada masuk kat more realistic traffic ni. Tak sure lah. Rasanya ada lah kot. Realistic traffic ni, kalau yang sebelum ni aku main, waktu siang kalau time masuk bandar memang penuh jam. Bukan jam teruk lah, banyak kereta lah, banyak lori, banyak kereta. Masuk kat kawasan kilang banyak lori keluar masuk. Tapi malam lengang. Tinggal 6 jam waktu game, waktu sebenar dalam 6.12, 18 minit lah lebih kurang. Ada 400 km lagi nak sampai ke destinasi. Go straight up. Kalau ikut map dalam game Euro Truck Simulator ni, dia 19, dia 1.19 dia punya scale. Jadi 19 km kat dalam ni adalah 1 km yang sebenarnya lah. Jarak sebenar. Aku main Euro Truck Simulator ni pun sebab kena racun ngatuk. Mengajar menyatuk. Habis duit aku beli tu beli ni. Bikin hijau tengok sikit malam macam mana. Oh, hey, pening kepala tengok hijau. Tak ada minyak lah. Kalau ada minyak dah boleh isi dah ni aku rasa. Tak ada. Ni sepadan ni. Perancis balik. Luxembourg. Ni 1000 km kalau betul-betul bawa ni. Tak adanya sejam main. Apa hal ni? Lampu merah ke? Mana ada?
perlahan kau brake dia tiba gila. Main gila, main gila kau. Pelik-pelik je man ni. Tak berhati apa man. Dah kacau aku punya timing. Masuk France balik eh. Ada stesen minyak depan. Lori mana belakang? Reroute. Minyak lo kan? Minyak nak habis. Penuhkan tangki, tangki kecil. Ha, sekejap isi minyak. So, gerak balik lah. Jadahnya aku isi minyak kau nak hon-hon apa benda. La ilaha ya Allah. Eh, sekejap ni aku isi minyak. Ke dekat France ni dia punya nozzle tu laju. Macam F1 ni. Damage. Apa aku buat tiba-tiba damage ni? Pelik betul.
banyak juga lori kat jalan atas ni. Inilah yang aku maksudkan, malam kemain gelap lagi. Kita tengok side mirror, nampak apa sangat, sikit-sikit macam tu je, tak membantu kata. Aku biasa buat malam feel sikit, nak kekal kedudukan tengah-tengah. Bukan tengah-tengah maksud aku, dia lane lah, kedudukan lane ni. Sikit je lagi, 10 minit je lagi, tak sampai. Distance ni, kalau ikut betul-betul 26 lebih ni, ibarat macam KL Kuantan lah, kat Kuantan KL. So aku bergerak 1200 lebih tak silap aku. So ni ibarat aku ulang alik, habis kat Kuantan 3 kali ulang alik. Tu lagi Tashengo, Tashengo mana? Tashengo. Ha ni Tashengo. Pasang ni, aku tak confident nak bawa. Aku tak nampak depan. Kalau macam ni ada kereta lain tu okey lah. Mak ai laju kereta tu, gelap-gelap pun boleh bawa laju. Kalau nak terang balik senang je. Depan tu ada apa ni, perhentian tu. Pergi situ tidur. Tapi tak payahlah, aku nak cepat habiskan job ni. Hey, apa hal lah ini kereta? Apa hal kau ni? Gila lah AI macam ni. Dari depan ni jangan buat gila dah ha? Masuk kiri kanan, kiri kanan. Haa nampak? Nampak tu? Haa gila dah tu. Kejap kiri, kejap kanan. Kejap kiri, kejap kanan. Keep right then exit right. Sebaik aku nak kena pergi kanan. Exit right. Turn right. Bandar ni yang sakit sikit ni. Pasir. Get ready to turn left. Turn left.
Ya betul masuk jalan ni. Get ready to turn left. Turn left. Tiba-tiba nak habis terbalik. Sedih. Aku dekat laptop aku ada buat 3000 punya job tau. Lagi 800 km. Konon-konon tengah malam nak sambung lagi kan sebelum tidur. Sambil sebab laptop aku tak sebelah je. Sambil baring, sambil main, sambil menerap gitu kan. Aku tertidur, sedar-sedar lori aku dah terbalik, settle. Sedih lah kisah tu. Lebih pada 101 km, dia akan kira kita race. Kita tak bawa dengan betul lah, kita bawa laju. Kalau kita bawa kalau kita bawa bawah 100 km sejam, dia akan kita dia akan kira kita bawa real. So Truckspook ni pula, dia ada macam company-company lah. Macam aku join Terciduk Logistik. So Terciduk Logistik ni dia ada rank lah. Real berapa jauh pergi, berapa jauh paling banyak pergi dalam sebulan. Masuk kawasan bandar sikit ni. Sampai sudah, sikit lagi, sikit lagi. Sebelah ni Scania ni. Turn right.
We are finished. Yeay, sampai dah. Siap sudah. Jadi kita pun sudah sampai ke destinasi kita. Alhamdulillah sampai dengan selamatnya, dengan jayanya. So sampai sini dulu video kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Bila tak tahu lagi. Stay tune je lah, okay. Bye bye.